Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak No dan salam sejahtera. Hari ni Kak No nak masak apa? Satu menu yang sedikit mungkin membuka selera kawan-kawan dan beri idea untuk masak hari ni. Okey, hari ni Kak No sebahagian daripada cara masak Kak No dekat luar, tapi Kak No tak dapat tunjuk sepenuhnya sebab cuaca panas, nasib baik ada pokok apa? Terung pipit Kak No ni yang melindungkan Kak No lah, sebab Kak No memang suka buat opening kat luar, dia lebih nyaman, lebih sejuk kan. Kalau kat rumah saja terhadlah kita punya pemandangan hijau, Kak No kalau boleh nampak hijau lah. Okey, hari ni Kak No nak masak ikan cencaru bakar sumbat bakar. Okey, ikan cencaru sumbat bakar. Okey, menu senang dan mudah dan simple. Kak No juga kongsikan. Ini dia kawan-kawan. Menu kita ikan bakar ni nampak ni. Dia punya sumbat ni cantik kan. Dia tak terburai, elok je terletak walaupun kita bakar kan. Kita ada kuah kicap kita ni. Agak comot sedikit tadi. Biasalah kan. Ni Kak No juga buat terung bakar dan kita sumbat juga. Nampak ni. Ni sampingan aja, Kak No tak tunjuklah resepinya sebab dia sama aja kan, cuma bakar dan sumbat saja. Okey, resepi senang dan mudah. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan-bahan untuk kita buat ikan cencaru sumbat bakar. Okey, bahan senang dan mudah saja. Okey, ini ada 2 ekor ikan yang agak besar sebenarnya. Kak No cari yang kecil tak ada, yang telah Kak No belah belakang dia. Jangan putus ya. Belah belakang macam ni. Kita bersihkan. Nampak ni. Dan kita tak biarkan dia ni tak berlubang lah. Sebab nanti tak terkeluar. Okey. Ni. Ni dapat ikan fresh. Tengok mata dia pun segar. Okey. Kak No buat 2 ekor je sebab ini pun besar kawan-kawan. Okey. Kak No ada 15 biji cili kering. 10 biji cili api. 2 batang serai. Lebih kurang 8 biji bawang merah. Bawang merah kecil. 1 ulas bawang putih. Ini semua Kak No rebus kecuali serai lah. Ni Kak No semua rebus. Sebab kita tak nak guna nanti banyak air ketika blend ya. Ini boleh tumbuk terserah pada kawan-kawan ataupun chopper apa. Kisar kas kering tu kan. Okey, ni Kak No blend saja. Okey. Kita ada sedikit belacan. Ada 5 kasturi, terserah, tapi Kak No tak ada asam jawa. Tadi dah malas nak pergi kedai lagi. Okey, ni 3 biji 5 kasturi dan setengah biji kelapa lah. Kak No tak nak guna banyak sangat kelapa, Kak No nak banyak rempah sebab kelapa banyak sangat Kak No kadang tak selesa juga nak makan. Tapi sekiranya kawan-kawan nak guna banyak kelapa boleh ya. Untuk cecahannya, dia kalau tak cecah pun boleh, tapi Kak No sebab ada masak yang lain juga, jadi Kak No nak buat dia punya cecahan. Tapi Kak No tak buat air asam jawa lah. Sebab asam jawa tak ada, jadi Kak No buat kicap sahaja. Kita ada 5 biji cili api, 3 biji bawang merah kecil, 1 biji tomato yang telah Kak No potong dadu dan 2 biji limau kasturi. Yang ini untuk kita punya cecahan. Okey, ini kicap ya, kicap manis. Kicap manis sahaja. Kak No guna kicap manis sahaja. Tak nak guna banyak lain sebab kita punya ikan dah ada rasa kan. Okey. Ini begini ya. Okey. Kita nak blend dulu bahan-bahan kita ni. Ini bahan yang mudah saja ya. Okey. Kita ada belacan. Terserah pada kawan-kawan banyak mana belacan. Okey. Ni kita serai, kita ambil yang bahagian muda sahaja ya. Okey. Kita masukkan semua ni. Ini semua Kak No rebus dah ya. Bawang semua Kak No rebus. Dan Kak No akan letak sedikit minyak ya. Supaya nanti kita blend tak perlu banyak guna air. Okey, kita Kak No letak sedikit minyak. Okey. Ni kita blend sehingga halus. Okey kawan-kawan ni. Nampak dia tidak banyak air kan? Nampak ni kita pekat macam ni, kita nak pekat begini ya. Okey, kita Kak No nak masak dulu
kita punya rempah ni sebab Kak Noh nak dia lebih sedap lah. Okay. Lebih harum, lebih wangi. Ya. Yeah. Kalau boleh kawan-kawan kalau cari ikan biar sederhana sikit lah Kak Noh. Tak ada pilihan. Besar je dia. Okay. Jom kita tumis ni dulu. Okay kawan-kawan. Ni Kak Noh dah letak minyak. Secukupnya saja ya. Tak perlu banyak juga. Okay. Kita terus masukkan bahan yang telah kita blend tadi. Ni. Wangi kawan-kawan. Kalau ada kawan-kawan nak letak daun lima perut pun boleh. Daun kunyit pun boleh. Tapi Kak Noh tak nak lah. Cukup lah ni. Ini pun dah. Membuka selera kawan-kawan. Kita ambil semua ni. Jangan biar sisa-sisa. Okey. Kita tumis sampai rempah kita ni naik bau ya. Okey. Kita letak sedikit serbuk kunyit. Kalau nak guna kunyit hidup pun boleh. Kak Noh nak dia punya sambal tu nampak cantik lah. Okey. Kita terus letak garam ya. Kita letak sekali saja. Sebab nanti kita nak letak apa? Kelapa tu kita tak nak letak lagi. Takut tak rata dia punya. Apa? Rasa dia ya. Ni kalau letak sedikit secukup rasa. Kalau nak ya. Tidak. Jika tak mahu boleh sikit. Tak perlu jadikan dia masalah besar ya. Okey. Sedap kawan-kawan wangi. Dia boleh je kalau kawan-kawan tak tumis. Terus gaul pun boleh. Tapi Kak Noh nak dia punya rempah tu lebih masak lah. Baru sedap kan. Okey. Kita tunggu dia sampai dia pecah minyak. Sementara tu Kak Noh dah buat arang dekat belakang rumah. Jadi hari ni Kak Noh nak bakar lah. Kawan-kawan sekiranya tak ada pembakar. Boleh bakar kat guna oven. Dan juga boleh bakar. Boleh goreng juga ya. Tapi Kak Noh hari ni Kak Noh nak bakar lah. Nak bau arang tu biar wangi. Okey. Ni kita tunggu sampai dia pecah minyak ya. Okey kawan-kawan ni dah pecah minyak. Kak Noh dah bersih-bersih dah. Okey. Kalau sekiranya kawan nak letak gula silakan ya. Tapi Kak Noh tak letak lah. Kak Noh memang jarang letak. Nanti memang lah. Kita batuk-batuk lah. Ni kita letak kelapa kita ya. Kecilkan api. Aduh kawan-kawan. Menyengat. Okey. Nampak ni? Dia dah nampak cantik kan? Kita masak dia sedikit kering. Okey, kalau kita kering, dia lebih sedap ya dan dia tak terburai. Kalau dimasak macam ni, dia tak terburai ya, dia elok je. Nanti kita sumbat tu dia tak terbuka lah. Kalau goreng pun macam tu. Kalau sekiranya kawan-kawan nak dia lebih pekat, letak sedikit tepung jagung. Tepung jagung tu nanti akan menyebabkan dia kita punya apa? Sambal ni bila kita goreng, dia tak terburai ya bagi yang goreng ya. Okey, bagi bakar pun boleh. Kita kena tunggu dia betul-betul kering lah. Baru cantik disumbat dan dia akan elok. Dia tak terburai ya, dia terbentuk elok saja. Okey. Kita tunggu sekejap lagi. Okey kawan-kawan ni dah nak dah siap ya. Jadi kita perahkan asam limau kita. Kalau ada asam jawa silakan. Tapi Kak Noh ada limau kasturi saja. Okey. Kita masamkan sikit ya. Dia pedas, masam, cukup rasa macam tu lah. Wangi kawan-kawan. Okey. Kita terus tutup api ya. Letak limau terus tutup api. Sebab kita nak dia ada bau harum. Aduh ya Allah. Ada harum bau daripada limau tu. Nanti kita letak dekat petu. Ikan kita dia tak terburai. Nampak cantik kan? Kita nak dia pekat begini ya. Macam Kak Noh cakap, kalau yang goreng tu, letaklah tepung jagung ya. Supaya dia tak terburai insyaAllah. Okey. Ni dah siap. Kita akan sumbatkan pada ikan kita ya. Dah siap. Okey kawan-kawan ni. Sambal kita dah siap. Sebelum kita sumbat ikan kita. Kita nak buat kuah kicap kita dulu ya. Kalau kuah asam. Nanti Kak Noh sertakan juga. Kuah asam tu. Ni kita letak kicap kita. Dan kita perah limau. Itu sahaja. Jangan perlu letak rasa apa-apa ya. Sebab ikan kita dah ada rasa. Jadi letak macam asin pula. Okey. Sedap kawan-kawan. Ni macam ni sahaja.
Ini adalah kuah kicap yang paling simple tapi paling disukai dari keluarga Kak Noh lah. Diorang memang suka. Kuah kicap ni kalau sikit memang tak boleh, sebab itu Kak Noh buat banyak. Okey, ni begini sahaja ya. Ni dah siap. Senang saja. Nanti Kak Noh di deskripsi Kak Noh akan letak juga cara Kak Noh buat air asam ya. Kalau nak letak sekerisik boleh, tak letak pun boleh. Nanti kawan-kawan tengoklah kat situ kalau nak air apa, kuah air asam ini. Kuah kicap kita dah siap. Okey, jom kita sumbat ikan kita. Okey kawan-kawan, jom kita sumbat ikan kita. Ni. Sumbat sepenuh yang boleh ya. Kita letak kat dalam. Macam Kak Noh cakap, kalau ada daun lima perut, kawan-kawan boleh letak daun kunyit, hiris halu-halu, gaul. Boleh sahaja kawan-kawan. Ingat, kita sumbat tu biar betul-betul di semua tempat ya. Nak dia gebu boleh, nak dia gemuk pun boleh. Biar dia sedap kan. Kita letak begini. Ha. Dia sebab itu kalau kita masak betul-betul, dia masuk elok ya. Dia tak ada cair gitu. Jadi kita bakar nanti dia senang lah. Ni sampai ke perut-perut ya. Bawah-bawah ni semua. Ha. Begini. Biar dia gemuk ya kawan-kawan. Yang penting masukkan kat dalam tu dulu, dekat perut-perut tu kan. Barulah nanti dia rasa semua. Kawan-kawan boleh cuba kan, untuk menu masak tengah hari-hari ni. Boleh simpan untuk menu-menu berbuka kan. Kak Noh ni puasa pun belum, sibuk pasal makan. Bukan macam tu. Kita ni tak salah bersedia kan, bagi idea kat kawan-kawan. Mana tahu dengan resipi ni kawan-kawan boleh pula buat berniaga, memberi manfaat pada orang lain kan. Betul tak? Bagi idea kan. Okay, ni dah siap ya. Okay, ikan ni dah siap. Ada lebih sambal macam ni, simpan dalam bekas. Ada lagi Kak Noh separuh lagi. Kak Noh simpan dalam bekas, dalam tupperware. Simpan dalam peti sejuk. Jadi bila kawan-kawan nak bakar ikan lagi, boleh. Ini juga boleh buat paste untuk nasi goreng. Ha, sedap kan kawan. Okey, ni dah siap. Jom kita bakar ikan kita. Okey kawan-kawan, ni Kak Noh kat luar rumah. Kita nak bakar ikan kita tadi kan. Okey, ni kita letak beginilah. Okey. Dua ekor je kan. Jadi kita jauh-jauh sikit. Okey, kita akan bakar ikan ni sampai dia masak lah. Tapi api kena jaga ya. Tak ini sebab dekat sangat, takut nanti dia hitam. Dia angus ya. Kita kena sentiasa balik-balikkan lah. Kalau nak letak daun pisang pun boleh. Nak daun kunyit pun macam Kak Noh cakap lah. Ni Kak Noh yang macam ni sajalah. Okay. Tapi kita kena kerap balik-balikkan. Kalau tak nanti dia hitam. Ya. Macam ni. Dia ni jangan risau. Dia takkan terburai ya. Dia akan elok je nanti. Tapi kita kena agak lama sedikit lah ni. Sebabnya. Apa? Ni tengok ada api pula dah. Kena jaga-jagalah. Okey, sebab dia berminyak-minyak ni kan. Nampak ni. Kita sentiasa balik-balikkan supaya tak angus. Okey, kita masak ni sehingga dia masak. Alhamdulillah kawan-kawan, ini dia hasil ikan bakar kita tadi. Kak Noh cepat-cepat bawa masuk. Panas-panas kawan-kawan. Okey, ni menu senang dan mudah. Kita ada ikan cencaru bakar sumbat. Ni nampak ni sumbat dia cantik kan. Tak hangus, elok je kan. Dia terletak elok saja. Dan Kak Noh juga ada terung bakar yang Kak Noh letak juga sambal lebihan tadi. Dan kita ada kuah kicap. Okey kawan-kawan, jangan lupa ya. Cuba ya menu senang dan mudah. Semoga menjadi idea pada kawan-kawan. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.